Buset. Sudah layak dikonsumsi ya. Yang paling enak-enak itu Mas Bro, yang sedang-sedang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hari ini panas banget Mas Bro. Di sore hari saya mau jalan lagi Mas Bro. Ini spotnya, di spot ada air terjun sebelah sana Mas Bro. Oke, gak usah lama Mas Bro, kita sergap ya di air terjun sebelah sana. Anu di jero tenang. Banyak bos, banyak banget. Banyak banget Mas Bro. Jadi banyak yang kecil anaknya. Buset. Besar kecil keangkut. Alhamdulillah ini. Yang kecilnya kenain Mas Bro. Merah-merah gitu. Tenang, gua ambil. Mana ini? Itu yang ayus. Sampai copot Mas Bro. Aduh, ya Allah ya Robi. Aduh, sayang banget ini ya. Yang kecilnya kena Mas Bro. Jalannya kena semua. Yang kecilnya kena ini. Aduh. Ya Allah, ya Tuh, tempatnya dulu keluarin. Enak-enak ya. Langsung rilis aja nanti. Keluarin dulu Mas Bro. Yuk, keluar. Jangan di situ, yang gede langsung itu aja. Langsung masukin. Yang kecil jangan, biar gatel. Ya, kita masukin Mas Bro. Satu kali tebaran ini Mas Bro. Darurat ini. Aduh, copot sepatu saya. Sepatu buat saya Mas Bro. Anaknya masih udah banyak gede-gede. Ikannya ada. Ikannya gede-gede itu ya, anaknya udah mulai kena jala. Iya ini. Aduh, sayang banget ini Mas Bro. Kena ini. Yang kecilnya juga. Aduh, bentar. Bentar. Tolong Bang. Ya. Tolong Bang, bisa kita nyari ikan Bang. Ya Allah, mana panas banget. Panas lagi, aduh Mas Bro. Hari ini cuacanya panas banget. Sampai ngos-ngosan, keringetan tuh. Ini Mas Bro,
Wow. Alhamdulillah mas bro. Nilam merah mantap. Masuk dulu semua. Di sebelah air terjunnya mas bro, itu kelihatan banyak, tapi pas saya tadi nyemplung ya, ikannya pada lari-lari ke depan, jadi nanggung saya ditebar aja tadi. Di pas air terjunnya banyak banget itu. Nanti kita coba lagi habis ini ya. Juga pernah air terjunnya. Airnya dangkal tapi waduh itu bang. Lari itu. Wah. Belum rezeki. Belum rezeki. Gak apa-apa lah. Ya tumbuh gede. Apa ini? Jebol enggak? Enggak. Jebol. Tuh, mas bro. Oh, generasi penerusnya kena ini. Aduh. Oke lanjut bro, terbangan yang kedua tebara. Oke lanjut mas bro. Menyamankan dulu. Oke mas bro, kita sergap di bawah air terjunnya ya. Kudu tarik, tiluhur ngeherap na. Tunang lo. Yang gede pinggir sono tuh. Enggak. Ini banyak yang kecil mas bro. Ada yang gedenya berapa itu? 6. Ya ada 6 ekor nih. Oh, sudah gede semua. Mantap. Itu 6 ekor mas bro, aduh yang kecilnya lagi sayang banget ya. Yang kecil kan sayang banget ini yang kecilnya mas bro. Kena tuh. Ini dagu merah mas bro. Lu ada gede tapi luka mas bro. Iya. Aduh. Ikannya bersih-bersih nih mas bro. Itu luka nah, yang dipegang luka itu. Lepasin aja. Saya lepasin ya. Karena ini luka, luka mas bro. Iya. Ini mulus mas bro. Oke. Waduh, yang gede keluar. Udah lagi. Oh iya. Masukin, masukin. Oke. Oke mas bro, ini yang kecilnya kita rilis ya. Lanjut mas bro. Itu ada lagi yang gede.
Satu lagi. Lanjut Mas Bro. Kita lanjut lagi ya. Agak sebelah sanaan, sebelah sini. Ikan kecil-kecilnya kena Mas Bro. Oke, kita ke sebelah sana ya. Anjir, mau jatuh. Ada enggak? Ada ya, Bro. Ada, Bang. Mana nih? Besar-besar, Mas Bro. Ini enggak ada yang kecil, Bang. Enggak ada sini. Alhamdulillah, Bro. Mantap, Bang. Merah-merah, bos. Aduh. Mantap. Alhamdulillah, tebaran ketiga dapat banyak, bos. Panas banget. Udah panas nih. Ini udah dapat hampir banyak, ini 10 kilo nih, ada nih. Satu keramba. Alhamdulillah, Mas Bro. Ini 3 kali tebaran, Mas Bro. Lumayan yang ini. Yang kecilnya nggak kena, Mas Bro. Selamat ya. Tapi itu langsung pegang. Nggak banyak ini, ada 10 kilo lebih. Ini lumayan, Mas Bro. Taruh bawah ikannya. Tiga kali tebaran, Mas Bro. Alhamdulillah ya. Tapi sayang tadi, aduh. Yang kesatu, kedua, Mas Bro. Ikan kecilnya pada kena-kena anaknya. Saya rilis lagi tadi. Biar besar ya. Susah, Mas Bro. Tadi di air terjunnya ya, itu yang kecil semua ternyata. Waktu pas tadi belum ditebar, Mak. Besar-besar, Mas Bro. Ini yang ketiga kalinya lumayan, Mas Bro. Ada 10. Lumayan nih. Buat lauk ya. Ntar saya makan sama kameramen, Mas Bro. Satu lagi nih, Mas Bro. Tuh di belakang satu lagi. Di belakang satu lagi tuh. Itu nggak ketinggalan ya, Mas Bro. Cukup banget. Alhamdulillah, Mas Bro. Ini 3 kali tebaran. Udah cukup ya, Mas Bro. Lumayan ini, Mas Bro. Saya carinya buat lauk, Mas Bro. Buat untuk dijual ya. Jadi hari ini kebetulan jalannya, Mas Bro. Kalau diterusin ini ikan yang kecil-kecilnya kena, Mas Bro. Jadi saya sayang. Buat nanti aja biar dia berkembang biak, bertambah besar ya. Nanti baru kita jalan lagi. Ya, ini Mas Bro, hasilnya tadi siang saya ngejala ya. Hari ini mau makan sama teman-teman, Mas Bro. Ini ikan nila, mantap ini Mas Bro.
Wih, sambalnya sambal omatin mas bro. Ada tempe, ada lalapnya buncis mas bro. Ini sambal jahe, pokoknya komplit. Oke mas bro, kita makan bareng teman mas bro. Kita makan mas bro. Sama ikan nila goreng, pokoknya mantap ini. Sambalnya sambal tomat mas bro. Ini lalapnya ada terong mas bro. Nah ini ikan nilanya mas bro, yang sudah layak dikonsumsi ya. Yang paling enak-enak itu mas bro, yang sedang-sedang ikannya ya. Ini dagingnya sebesar ini ya mas bro. Ada sambal tomat mas bro. Mantap ini pokoknya, cus gandes mas bro. Ini ada buncis lalapannya. Oke mas bro, saya mau makan dulu mas bro bersama teman saya mas bro. Ada Budal Gaming mas bro, ada Andy dari Indramayu mas bro, dan kameramen Mustangin Petualang mas bro. Jalan ini ya, mantap. Oke mas bro, makan dulu mas bro, kita cicipi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap mas bro. Taruang-tuang dulur tilembur. Mantap. Ayo makan mas bro. Oke mas bro, terima kasih banyak sudah menyaksikan Aming Mancing Jalameni ya mas bro. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya mas bro. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya mas bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.